Penangkapan dua preman dilakukan jajaran Polsek Balung Jember setelah menerima laporan masyarakat. Dua preman mengamuk dan mengobrak-abrik warung di Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember. Polisi mengamankan kedua pelaku dengan mengikat tangan. Namun kedua pelaku berontak saat akan diamankan polisi. Warga hanya mengalami luka ringan akibat aksi premanisme kedua pelaku. Korban dari masyarakat setempat yang sedang melaksanakan makan malam, yang dianiaya atau dipukul oleh kedua orang pelaku ini, dan akhirnya masyarakat setempat rame-rame akan memasa yang bersangkutan. Alhamdulillah kami datang dengan cepat, dan saya langsung yang memimpin dan mengamankan kedua pelaku tersebut. Polisi hingga kini masih mendalami motif kedua pelaku yang mengamuk dan nekat menganiaya warga. Yang bertanggungjawabkan perbuatannya, dua pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek Balung, Jember.